Tidak kurang dari 30 pemilih terdata oleh KPU Kota Pangkalpinang masuk data sementara daftar pemilih tambahan atau DPTB Kota Pangkalpinang. Data itu berdasarkan upaya jemput bola ke instansi vertikal oleh KPU Kota Pangkalpinang yang sudah dilakukan sejak awal pekan lalu. Bahkan sebagian besar instansi akan menyiapkan seluruh karyawan dan pegawainya untuk didata ulang oleh KPU Kota Pangkalpinang pada Senin mendatang agar dapat masuk sebagai daftar pemilih tambahan KPU Kota Pangkal Pinang. Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang Margareta mengatakan, upaya ini sangat efektif untuk menjaring berbagai kalangan pemilih masuk sebagai daftar pemilih. Bahkan, peningkatan daftar pemilih bisa mencapai 50 hingga 70 persen. 50 persen dari program, program ini, kemudian 50 persennya adalah Nah, ada berapa persen kemungkinan yuk bertambah daftar pemilih dengan program Persentasi bertambah, hmm. pasti bertambah. 70 persen ya e, itu masuk ke dalam DPTB, pasti. Rencananya seluruh data tersebut akan diplenokan oleh KPU Kota Pangkal Pinang pada 17 Maret mendatang. Untuk ditetapkan sebagai jumlah daftar pemilih tambahan pemilu 2019 KPU Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, saya sekian dah, mewartakan.